kembali di Kura Tegal. Teman-teman, hari ini kita ada berita duka ya teman-teman. Nah, salah satu kura kita, yaitu kura Cherry Head kita, yang kita udah rawat sekian lama dan akan menjadi indukan di Kura Tegal, itu meninggal ya teman-teman ya. Jadi boleh cerita sedikit dari satu bulan yang sebelumnya. Jadi kura Cherry Head ini sakit teman-teman. Nah, kita udah bawa ke dokter, kita udah rawat, kita berikan perawatan, kita berikan obat. Nah, tapi akhirnya tidak menolong juga. Nah, sempat kita tanya ke dokter bahwa sakit apa, karena udah gak mau makan selama 3 hari. Akhirnya kita periksa ke dokter. Setelah periksa ke dokter, dokter itu pakai stetoskop untuk di bagian ininya, plastronnya. Dia menggunakan stetoskop karena disinyalir bahwa napas dari Cherry Head itu tersengal-sengal teman-teman. Jadi kayak ada yang menyumbat di bagian pernapasan. Jadi dokter itu memberikan statement bahwa sakit pneumonia. Jadi kita rawat, kita diberikan obat oleh dokter. Selama 7 hari kita rawat dan akhirnya selama 7 hari Cherry Head itu sembuh loh. Sempat sembuh dan mau makan kembali. Jadi udah enak gitu. Jadi saya merasa tenang juga. Akhirnya rawat, udah sembuh, udah makan kembali, udah aktif kembali. Setelah beberapa hari sebelumnya jatuh sakit lagi teman-teman. Jadi sejati jatuh sakitnya itu dia nggak mau gerak, dia pasif. Terus akhirnya saya force feed kembali teman-teman. Nah, setelah di force feed ya dia mulai aktif lagi, sempat makan lagi dan seperti itu lagi, mogok makan lagi. Nah, ini teman-teman boleh lihat di sini nih, ini Cherry Head-nya. Kasihan sekali ya teman-teman ya. Ini Cherry Head, ini tuh size-nya male ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat ini size-nya male. Nah, ini plastronnya udah cekung ya teman-teman ya. Jadi plastron ini menandakan dia adalah male dan cekung itu udah siap untuk bereproduksi teman-teman. Nah, ya itu jadi untuk bagian itunya. Nah, itu adalah untuk yang female teman-teman. Nah, itu femalenya kehilangan suaminya ya teman-teman ya. Nah, ini berita duka yang sangat mendalam untuk Cherry Head dan untuk saya sendiri teman-teman. Nah, ini saya udah merawat ini udah kurang lebih sekitar hampir 5 tahun teman-teman. Jadi saya segini karena udah hampir 5 tahun dia tidak memiliki pasangan dan akhirnya saya membeli pasangan untuk ini, untuk Cherry Head ini. Nah, ini namanya Marvel ya teman-teman ya. Nah, si Marvel ini tidak memiliki pasangan, akhirnya diberikan pasangan, saya beliin agar tuh sepertinya ngeliatin Marvel terus tuh teman-teman. Kayaknya dia udah ada prasangka juga teman-teman, udah ditinggal dari suaminya ya teman-teman ya. Terlihat raut mukanya teman-teman, sedih. Nah, itu teman-teman, saya juga sedih teman-teman. Nah, ini nanti kita akan kuburkan, kita kuburkan yang layak juga. Semoga kedepannya teman-teman juga tidak ada kura yang sakit juga ya teman-teman, karena ini cuaca yang ekstrim, panas dan hujan, panas dan hujan. Akhirnya mungkin untuk hewan peliharaan aja nggak kuat ya, kita sebagai manusia aja kita dikena cuaca seperti itu, kita bisa jatuh sakit teman-teman. Jadi untuk hewan peliharaan juga sama teman-teman. Nah teman-teman, hati-hati untuk hewan peliharaannya, dijaga dengan baik-baik. Dan untuk teman-teman juga dijaga badannya, diberikan kesehatan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga dan makanan yang bergizi ya teman-teman. Nah, ini setelah ini kita akan kuburkan, nanti untuk kuburan dikuburkan kita akan berikan videonya ya, kita akan sertai videonya. Oke teman-teman, ini video ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, comment dan subscribe. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dan like. Oke, teman-teman, itu aja teman-teman. See you at next video. Bye bye. Nah, ini teman-teman, ini video liang lahat yang akan untuk dipergunakan untuk mengubur CH-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini
CH-nya. Kita ambil. Kita masukin ke sini, teman-teman. Perpisahan yang terakhir dengan CH ya, teman-teman ya. Bye bye. Semoga tenang di alam sana. See ya.